berapa jumlah sampah yang dihasilkan UI setiap harinya? Apa kalian tahu kemana sampah-sampah itu akan berakhir? Sampahmu akan dipilah loh sampai akhir melalui proses pemilahan yang bertahap seperti ini. Mengkategorikan sampah itu perlu karena sampah jenis tertentu masih dapat dimanfaatkan kembali. Selain itu, setiap jenis sampah memiliki perlakuan yang berbeda. Contohnya, plastik dan kertas akan berbeda penanganannya dengan limbah B3. Di kampus UI, sampah organik akan diangkut oleh unit pengolahan sampah UI dan diolah menjadi pupuk kompos. Di sisi lain, sampah residu atau sisa yang tidak bisa dimanfaatkan akan diangkut juga oleh UPS UI dan dibawa ke TPA Cipayung, Depok. Sampah daur ulang akan diangkut oleh bank sampah di area Depok untuk diolah kembali. Melalui pemilahan sampah yang tepat, sampah yang dibuang oleh UI ke TPA Cipayung berkurang jumlahnya dari jumlah sampah yang bisa mencapai 11 truk kontainer per minggu. Kini telah berkurang hingga menjadi 1-2 truk kontainer saja per minggu. Setelah semenjak adanya program pemilihan UI, dari dulunya pembuangan sampah mencapai volume 3 sampai lebih kontainer, sekarang setelah adanya program pemilihan sampah UI, menyusut menjadi kurang lebihnya 1 minggu itu 1 kontainer. Sebetulnya buat kondisi sampah di kampus UI sebetulnya luar biasa. Sebelum 2 tahun sebelum ada pemilahan, memang itu kondisi sampah di kampus UI itu kalau di total itu seminggu bisa 11 kontainer dalam 1 minggu. Tapi belakangan ini terakhir setelah ada progres dari DPPF sendiri, dari UI sendiri, pas ada perubahan yang signifikan, yang lumayan banyak, jadi buat saat ini pemilahan dan pembuangan ke TPA itu sekitar 1 minggu itu hanya 2 kali pada hari Rabu dan Jumat. Harapan kami ya, pertama satu peduli terhadap kebersihan sampah, kedua mau menjaga kebersihan terhadap sampah, ketiga bisa melakukan pemilahan sampah juga. Ya harapan saya sebetulnya banyak ya, terutama saya juga minta tolong buat terutama dari teman-teman mahasiswa sendiri, saya minta tolong juga terus sivitas kampus buat pembuangannya, tolong ya masing-masing tempatnya lah. Jadi nanti pas kita angkat pun kita ini udah tinggal, oh ini sampah organik, ini sampah botol daur ulang, tinggal kita, jadi buat proses pemilahannya lebih cepat, gitu aja harapan saya sih itu. Memilah sampah ternyata memiliki dampak yang signifikan. Namun, belum semua mahasiswa memilah sampah dengan benar. Untuk sampah, walaupun banyak tong atau udah dikasih tong, dikasih nama, tapi tetap masih kecampur, belum dipilah. Masih untuk organik atau non-organik, plastik atau masih kecampur semua. Untuk harapan saya, untuk yang membuang sampah itu untuk bisa memilah langsung ke tempat sampahnya masing-masing. Memilah sampah yang benar adalah tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh Civitas Akademika UI. Bukan hanya menjadi tanggung jawab cleaning service di kampus. Hasil preliminary study yang dilakukan di UI ditemukan bahwa dari 110 responden mahasiswa UI, mereka merasa yakin bahwa mereka mampu memilah sampahnya. Tapi pada kenyataannya, masih ditemui sampah yang tidak terpilah dengan tepat di tempat sampah. Ketika 66 responden mahasiswa UI yang berbeda ditanya, apakah sampah-sampah yang ada di UI akan benar-benar dipilah dan diolah sesuai kategorinya? 83% tidak mengetahui apakah sampah yang mereka buang akan tetap terpilah sampai akhir. Lalu, ketika mereka ditanya kembali apakah mereka sudah tahu ada program pengolahan sampah di UI, 83% mengaku tidak mengetahui bahwa UI memiliki program pengolahan sampah. Ternyata masih banyak ya mahasiswa yang belum mengetahui adanya program pemilahan sampah di UI. Jika diibaratkan, sampah-sampah yang kita hasilkan setiap hari di kampus kita
Nah, banyak sekali kan sampah yang kita hasilkan? Makanya, kita perlu membiasakan diri untuk memilah sampah terlebih dahulu sebelum membuang ke dalam tong sampah. Seringkali kita membuang botol plastik dan sisa makanan sekaligus ke dalam tong sampah. Tentunya kebiasaan ini kurang benar. Terus bagaimana ya caranya agar dapat memilah sampah dengan benar? Sebelum itu kita harus mengetahui kategori sampah terlebih dahulu. Nah, jenis sampah yang pertama itu adalah sampah organik. Kayak misalnya sampah sisa bahan makanan, kemudian sisa bahan dapur, sisa buah-buahan dan kulit jeruk. Itu semua bisa kalian buang ke dalam tempat sampah berlabel sampah organik. Yang kedua adalah sampah daur ulang, yakni sampah yang dapat dimanfaatkan kembali. Contohnya, kaleng sisa minuman, plastik, kantong plastik, gelas plastik, duplex atau karton, atau jenis kertas lainnya. Kalau kamu punya botol minuman bekas plastik, kamu bisa memasukkannya ke dalam keranjang berwarna hijau. Atau kalau tidak ada, kamu bisa memasukkannya ke dalam tempat sampah berlabel anorganik. Kalau kalian memiliki baterai bekas, sampah berbahaya dan beracun, kalian dapat membuangnya ke dalam tong sampah yang berlabel B3. Untuk bahan sisa yang nggak bisa dimanfaatin lagi, kayak misalnya label kemasan, kemudian tusuk gigi, lalu juga pembalut wanita, itu semua bisa kalian buang ke dalam tempat sampah berlabel sampah residu. Dengan pemilahan sampah, mari kita permudah pengolahan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dan sampah daur ulang. Memilah sampah sangat baik untuk kesehatan lingkungan dan juga untuk kesehatan kita. Kita nggak akan lagi dengar berita hewan-hewan laut yang mati karena menelan sampah yang tersebar di lautan. Memilah sampah bukan cuma tanggung jawab dari cleaning service semata, tapi tanggung jawab dari aku, kamu, dan kita semua. Nah, kita sebagai mahasiswa dan juga generasi muda, generasi milenial gitu kan. Mari kita milah sampah dan kita buang sampah pada tempatnya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, mulai pilah sampahmu sekarang.